Hampir nih dia nih. Wih, apa kabar nih? Apa kabar? Nih mami nih. Apa profesinya apa? Profesi gue. Pembunuh naga atau apa? Gue tukang ini apa? Cari cicak. Hai, sekarang gue ada di Kuala Lumpur. Jadi tadi begitu nyampe bandara, gue langsung makan dan kemudian ketemu sama seorang travel agent yang sudah melanglang buana di Asia Tenggara. Mami. Halo. Lapar, bro. Jadi abis ini kita mau jalan dulu ngeliat KL kayak apa sih? Karena udah lama juga nggak KL, mungkin udah sekitar 2 tahun yang lalu kali udah nggak pernah kesini lagi. Ada waktu berapa jam keluar lah ngeliat yang ada apa. Jadi ada yang unik nih buat teman gue si Mami ini. Jadi Mami adalah seorang travel agent yang independen. Dia kerja hanya lewat media sosial. Nah, dari media sosialnya itu, liburan backpacker, dia mendapatkan tamu. Nah, dia kerja kayak gini udah bertahun-tahun. Jadi buat kalian yang sering ngunjungin Changi atau bandara di Kuala Lumpur, pasti bakal sering ketemu dia kalau kalian tahu dia. Nah, buat kalian yang takut pergi sendirian untuk memulai perjalanan ke luar negeri, gua rekomendasiin banget Mami jadi travel guide kalian. Biayanya murah kok, Mami gak ngambil untung banyak. Langsung kontak aja ya di liburan backpacker via Instagram. Yang gue salut adalah dia coba konsisten sama profesinya. Belum banyak perubahan, tapi gue doain Mami bakal sukses nantinya ke depan. Berapa tahun yang lalu? Sekitar hampir 4 tahun yang lalu di KL dulu sama Mami nih. Dan ketemu di KL lagi. Di KL lagi. Oke. Gimana bisnis travel gimana? Lancar. Mau ikutan link di bawah. Jadi Mami ini punya bisnis travel. Namanya liburan backpacker. Loh, hari libur doang. Mi, jelasin dong, Mi. Trayeknya mana, Mi? Ini trayeknya ke Pasar Senen. Ke Pasar Senen, ya? Pasar Senen. Di Pasar Senen. Terus ada banyak spot-spot yang bagus kalau mau foto. Cuma mau makan doang, Mi. Jadi tujuan gue sebenarnya ke Pasar Seni cuma pengen makan doang. Makan ayam tanduri. Sama tempatnya apa? Yusuf. Yusuf. Yusuf apa gitu, lupa deh. Ini tempat brother. Yusuf apa sih lupa gitu. Jaket lo kalau masukin tas aja, Mi. Gila, gua enggak nyangka banget bakal ada di KL lagi sama Mami. Lama uy enggak kesini uy. Lama ya. Lihat lapangannya bentar kali ya kita ya. Kita lihat lapangan kan, lewat lapangan kan. Lapangan
sini nih. Alasan gue datang ke pasar seni cuma pengen makan ayam tanduri. Dari ruang tunggu pesawat, sebentar lagi saya akan menuju ke New Delhi dan diperkirakan sampai sana nanti malam. Jadi saya udah pesan hotel di City Center. Nanti kita lihat gimana hostelnya. Sampai juga di India. Sekarang kita mau ngambil bagasi terus langsung jalan lagi. Baru banget sampai India terus begitu keluar bandara banyak banget calo-calo nawarin kendaraan, tapi mendingan kita naik metro aja sendiri. Coba kritis. Untuk bertualang keliling India, kalian nggak perlu khawatir, karena di sini ada metro yang siap membantu kalian. Ya sama halnya kayak Singapura atau Jakarta yang sekarang punya MRT. Yang perlu kalian waspadai adalah daerah-daerah turis, karena banyak sekali scammer atau penipu yang siap memeloroti dompet kalian.
Jadi percayalah sama produk pemerintah. Gunainnya gampang kok. Udah ada map yang dengan mudah bisa kalian temui di mana-mana. Pagi, sekarang gue udah di hostel dan hari ini bakal ngecek mau jalan kemana aja. Sebelumnya mau cari sarapan dulu. Ternyata di hostel tempat gue tinggal ada rooftopnya, jadi kayak bisa terbangin drone gitu di sini. Lihat lanskap kota India. Jadi kalian tahu gak sih, hari pertama gue nyampe India, gue coba nerbangin drone di salah satu rooftop di hostel. Nahasnya gue gak merhatiin kalau di India itu banyak burung dara berterbangan. Setelah asik mengambil gambar footage aerial shoot di kota India, ketika drone mau turun, tiba-tiba ada burung nabrak drone gue. Dan drone gue akhirnya hancur jatuh ke bawah. Padahal gue butuh drone ini buat ngambil aerial shoot nanti di Nepal, ketika gue mendaki. Naas mengawali petualangan di India tapi harus kejadian seperti ini. Entah nanti ada apa lagi. Karena gue kayak punya feeling gak enak gitu loh pertama sampai ke India. Tapi dari tiap kejadian, pasti ada hikmahnya. Dan gue yakin itu. Dan gue sekarang hanya bisa ikhlas.